Okay, hello guys, kembali lagi dengan Self and Gaming. So guys, kita akan men-testing and review aircon Daikin. So kita akan mereview. Kita mereview ini ada 3 lampu utama. Pertama power, kedua timer, ketiga sleep. Dan ini pertama on off. Lalu ini modelnya di indoor unit FTN10PV1L. Dan macam nila cantiknya tapi ada kotor-kotor. Ini Daikin Eco King ya guys. Oke, Balkis pun ikut. Lalu guys, ini menggunakan 3 bintang. Lalu ini hostnya rak outdoor unit. Oke, tanpa membuang masa, jom kita hidupkan. Iya. Oke, kita hidupkan. Oke, kita hidupkan. 21. Oke, ada tumpah. Oke, outdoor unit sudah start hidup. Lalu sini kita bagi suhu jangan terlalu sejuk loh guys. Kalau 16 guys tidak boleh, bikin rosak aircon. So kita bagi 23. Kita bagi 23. Lalu kita bagi swing. Lalu ini anginnya, angin ini sangat kencang. Ini anginnya. Di sini anginnya kuat-kuat berbunyi. Lalu guys, solder unitnya hidup. Ini pun hidup dua-dua dan ada lampu hijau. Maksudnya hidup. Oke, ini. Dan jom kita check outdoor unit. Ini jom kita check outdoor unit. Dan jom kita pergi ke outdoor unit. Jom guys. Dan ini outdoor unitnya tengah berbunyi ya guys. Dan ya, dan berbunyi ya guys, bunyinya kuat, kalian boleh dengar juga. Dan ini panas terik Daikin Eco King, dan kenampakan hostnya. Dan ini ada air tumpah-tumpah, di situ ada air tumpah. Si Daikin. Oke. Okay. Ini ya guys. Debu sih tadi. Oke, okay, sini ada lagi daun bunganya nih. Panas terik ya guys. Itu bunyi kamu boleh dengarin. Itu oke. Oke, seperti ini rupa dari sebelah. Ada hose. Saya tidak tahu apa model outdoor unitnya. Ini. Tuh, kalian boleh dengar bunyi. Di samping.
kaya ini ada bracket-bracketnya di atas betul sampai ke atas plafon. Oke. Ini kalian boleh dengar sepatunya aslinya dari nasional esanya, tapi sudah tercabut. Penat tangan saya. Oke. Seperti inilah rupanya. Bunyi seperti itu. Lalu jom kita masuk. Kaki saya sudah kotor, saya cuci kaki dulu. Jom kita masuk. Oke, kita sudah masuk, guys. Oke, di sini start sudah sejuk. Ini sudah start sejuk, walaupun suhu 23 kan tetap sejuk. So, kita bagi fan auto. Oke. Lalu guys, seperti ini lah guys. Kalau turbo tanda seperti itu dan sejuk betul. Oke, lalu ini anginnya cukup kuat karena turbo. Ini angin kencang. Oke. Seperti ini. Coba kita bagi slip. Oke, kita akan hilang turbo. Kita bagi quiet, diam-diam, seperti ini, dan mod. Air, dan tiada nombor, dan macam biasa, oke, mati atau unit. Lalu seperti ini. Oke, seperti ini ya guys. Oke, seperti ini. Oke. Seperti ini desainnya. Terus seperti itu Daikin dan Ecokingnya. Oke. Coba gini, ini kontrolnya Daikin DGS01. Oke, kayak ini. Kita coba cek di sebelah. Seperti ini. Oke, dan kita bagi coba sleeping. Hidup balik. Oke. Seperti ini rupanya kalau ada merah. York itu guys sudah dijual. Ini rupanya. Oke. Kita bagi hilang. Sudah terhilang. Lalu kita bagi ini. Oke, dapat kami kena kasih bagus dan kami bergotong royong.
Oke, seperti ini. Oke, ini masih cantik, tapi guys, ini di pasang macam 2016. Entahlah kalau betul. Oke. Ini rupanya. Oke. Dan kita coba cek dari sini order unitnya. Oke. Seperti itu. Bunyi bising juga yang di luar tadi. Tuh, boleh kalian lihat. Sekejap. Nah, itu. Itu ya, guys. Sebenarnya bising. Oke. Selanjutnya kita akan cek. Ini suhu 23. Lalu guys, kita bagi jam tadi lah. Oke, seperti itu. Lalu guys, seperti ini. Oke, guys. Lalu kita akan matikan. Oke, dari sini kita akan matikan. Oke, sudah mati. Oke, guys, itu saja videonya. Jangan lupa like, comment, tentunya di subscribe ya guys, dan share ini ke teman-teman kalian. Oke, kalian mesti komen juga agar lebih gratis, dan subscribe dan bell loncengnya. Please komen ada di bawah ini. Oke, itu saja videonya guys. Bye. Assalamualaikum guys. Bye.